Malam yang amat bermakna buat kumpulan kembara serta peminat kerana penyatuan mereka menerusi konsert kembara Panorama Jingga 1444 Hijrah mencapai kejayaan cemerlang. Barangkali tidak ramai tahu bahawa kumpulan berusia 40 tahun itu mempunyai peminat setia yang masih memuja lagu-lagu nyanyian mereka. Apabila ada usaha menggandingkan Dato' M. Nasir sebagai penyanyi bersama Zul gitar dan penyanyi, Rahman Suri bass, Mat Shah Othman keyboard dan Syahrum Basiron drum oleh Shiraz Project Sdn Bhd, sambutannya luar biasa apabila plenary hall di Pusat Convention Kuala Lumpur dibanjiri 2,600 peminat pada Ahad lalu. Tepat jam 8.40 malam, penyanyi berusia 65 tahun itu tampil membuka pentas dengan lagu Panorama Jingga, Tarian Hidup dan Duet. M. Nasir dalam celotehnya berkata kembara yang ditubuhkan pada 1981 tidak pernah mengisytiharkan bila mereka ditubuhkan dan berpecah. Setiap lagu nyanyian M. Nasir sangat bertenaga dan keserasian mereka terbukti apabila bunyi setiap lagu disesuaikan dengan peralihan evolusi muzik kembara. Hasilnya lagu-lagu itu kedengaran sama seperti kaset yang dirakam lebih 40 tahun lalu. Lagu-lagu yang dihasilkan sememangnya mempunyai kaitan dengan peristiwa pada zamannya serta digarap dengan lirik puitis dan kritik sosial. Peminat bersorak apabila dihiburkan dengan lagu-lagu yang sinonim dengan era terbabit. Katanya lagi, istimewanya konsert itu kerana ia adalah suara satu generasi.